Saya Dr. A.B. John, pakar telinga, hidung dan teka. Adakah anda perhatikan bahawa kejadian batuk dan selsema semakin berkurangan sejak pandemik? Langkah-langkah keselamatan seperti pemakaian pelitup, penjarakan sosial dan pencucian tangan kita telah memberi perbezaan yang besar dalam mengurangkan penularan virus selsema dan demam. Salah satu cara penyebaran virus dan bakteria adalah ketika zarah-zarah kecil daripada bawaan udara seseorang melalui titisan lendir pernafasan disedut melalui hidung atau mulut orang lain. Titisan virus biasanya tertumpu pada tempat-tempat masuk di mulut, tekak dan belakang hidung. Mulut dan kelenjar air liur kita kemudiannya boleh menjadi takungan untuk virus dan bakteria. Inilah sebabnya mengapa kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan ubat kumur mulut atau semburan tekak yang mengandungi povidone iodine. Ia boleh membantu membendung penyebaran virus dengan menyerang tempat-tempat masuk dan takungan virus. Dengan itu, mengurangkan jumlah virus di dalam mulut, hidung dan tekak kita. Povidone iodine adalah agen pensterilan yang biasanya digunakan untuk pembedahan. Saya sering menggunakan povidone iodine sebelum dan selepas pembedahan untuk memastikan luka pembedahan bersih. Terdapat beberapa kajian in vitro atau makmal yang memaparkan kesan pembunuhan povidone iodine pada virus, menunjukkan potensi faedah pencegahan dengan menggunakannya sebagai antiseptik. Ia adalah amalan yang baik untuk menggunakannya sebagai ubat kumur mulut atau semburan tekak secepat mungkin selepas disyaki terdedah kepada virus. Jika anda berada dalam persekitaran berisiko tinggi atau apabila kes masyarakat berjumlah tinggi, walau bagaimanapun, jangan gunakan ubat kumur mulut atau semburan tekak povidone iodine jika anda alah kepadanya atau jika hamil atau jika anda mengalami penyakit tiroid. Sila rujuk kepada doktor anda sekiranya anda tidak pasti. Dalam usaha kita untuk maju sebagai negara yang berdaya tahan COVID, ia adalah penting untuk kita terus berwaspada, mendapatkan vaksin dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang diperlukan untuk melindungi diri dan orang yang kita sayangi. Tetap bersedia, sentiasa selamat.